Halo bosku, kembali lagi bersama saya Fami Bastian di konten tutorial gitar gampang-gampangan khusus untuk pemula. Kali ini saya mau share tentang tutorial dari Enda Ungu, judulnya Maafkan Aku, khusus bagian intronya ya. Di sini sebenarnya saya pakai kunci A minor, kadang juga bisa pakai E minor, tapi khusus kali ini pakai A minor. Ya, yuk langsung aja. Kalau di A minor, kuncinya jadinya A minor, kemudian C, habis itu G, kemudian D minor. Oke, jadi kayak gini. Jadi kurang lebih kayak gitu. Untuk step by stepnya kita di A minor dulu. Oke, kuncinya sama persis A minor kayak gini ya, lebih gampang. Kemudian kita petik senar 5, 4, 2, 3. Oke. Kemudian senar paling bawah 1. Kita hammer on di sini, kita lepas, oke kayak gitu ya. Kalau gabungin kayak gini, kemudian yang jari kelingking ke senar nomor 2 fret 3, kemudian habis sini kita petik yang paling bawah senar 1 di fret 0 atau lepas kayak gitu. Habis itu ke C. Kita petik senar nomor 5 fret 3 ya, untuk kuncinya C. C biasa kayak ini. Senar nomor 5 sama senar yang ini nomor 2. Oke. Habis itu pas di C kayak gini toh, yang jari tengah fret kedua senar nomor 4 kita hammer on dari 0 ke 2. Kayak gitu ya. Masih C. Kemudian setelah hammer on kayak gitu, setelah ini fret 0 kunci C tadi di senar nomor 3, kemudian jari tengahnya turun ke bawah yaitu di senar 3 fret 2, kemudian fret 2 senar 3, kemudian lepas. Oke, saya ulangi pelan-pelan. Oke, kayak gitu. Setelah ini ke G. Kita petik yang senar nomor 6. Senar nomor 6 dan senar nomor 2 di fret ke berapa ini? Ketiga. Oke, jadi kemudian kita kasih isi atau fill in di fill apa sih? Dikasih isian lah biar gak sepi-sepi banget. Oke. Biar gampang gitu aja ya, fill in-nya. Kan tadi dari A,
Oke, fill in-nya gini aja. Senar 3, kemudian senar 4, senar 1, kemudian senar 1. Oke, saya ulangi. Habis itu kan di G kan, senar yang nomor 2 ini dari fret 3 kita slide ke sini. 3, 4, 5. Oke, kita slide kayak gitu. Kemudian kita ke belakang sini. Oke, kita kembali ke awal. Jadi senar 2 yang terakhir tadi dikunci D minor berarti. Nah, kayak gitu ya. Pokoknya main di sini. Kemudian balik ke awal. Sebenarnya di sini banyak apa ya, tambahan-tambahan gitu. Kalau tadi yang saya sampaikan itu kayak gini sih. Isiannya itu bisa diisi sendiri ya. Yang penting pas di ketukannya tadi. Oke, kayak gitu sih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Thank you.